periode 2016-2019 yang saat ini menjabat sebagai Executive Chairman B-Universe Engga Tias Solokita menggunakan hak pilihnya di TPS 02, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, Engga Tias Solokita bersama dengan istri tiba di lokasi pencoblosan sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sampainya di lokasi, Engga langsung menuju meja registrasi untuk kemudian berikan hak suaranya atau mencoblos. Seusai memberikan suaranya, Enggar menyatakan rasa terima kasih kepada sejumlah pihak mulai dari Komisi Pemilihan Umum hingga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang telah membuat pesta demokrasi yang berlangsung pada 14 Februari ini berjalan lancar. Satu apresiasi yang luar biasa, dan demikian juga dengan seluruh aparat keamanan, TNI, Polri, dan seluruh pihak yang terkait mempersiapkan semuanya sehingga kegiatan pemilu, pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan lancar, aman, tertib, jujur, adil, dan masyarakat menikmati pesta demokrasi ini. Kita sudah melakukan atau melampaui beberapa kali pemilu dan semua berjalan baik, yang pada akhirnya juga toh bersatu. Proses itu semua berjalan yang lalu dengan kampanye, tetapi kampanye kali ini saya tetap berpendapat bahwa berjalan dengan tertib.